Bea dan Cukai bersama-sama dengan BNN telah berhasil mengamankan lebih dari 110,8 kg metamfetamin atau sabu dalam bahasa Indonesianya dan 18.300 butir ekstasi. Penanganan ini adalah kerjasama antara BNN bersama-sama dengan Bea dan Cukai yang melakukan penangkapan terhadap jaringan penyelundup narkotika di kawasan Aceh dan Medan. Melibatkan pelaku ya, yang sudah dua kali vonis hukuman mati di lapas. Ya, dia yang mengendalikan, ya, dia yang terlibat dalam semua pemesanan ini. Dia sudah putus dua kali hukuman mati. Kalau ini diajukan kembali, dia hukuman mati yang ketiga. Inilah hebatnya Indonesia, hukuman mati yang tidak mati-mati. Maka tidak ada efek jera buat yang lainnya. Bandar-bandar itu akan mencontoh dari pelaku yang satu ini yang